Iris Bella gugat cerai Amar Zoni gegara tak lagi harmonis. Alasan Iris Bella menggugat cerai Amar Zoni karena sudah tak harmonis lagi. Terungkapnya alasan Iris Bella menceraikan Amar Zoni itu terpantau dari gugatan yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Diketahui Iris Bella mendaftarkan gugatan cerai kepada Amar Zoni pada tanggal 6 November tahun 2023 lalu. Sampai saat ini sidang gugatan cerai Iris Bella kepada Amar Zoni sudah dua kali digelar. Terungkapnya alasan Iris Bella menggugat cerai suaminya, Amar Zoni, disampaikan Humas Pengadilan Agama Depok, M. Kamal Syarif. Syarif mengatakan, Iris Bella menggugat cerai Amar Zoni lantaran merasa hubungan rumah tangganya sudah tak lagi harmonis. Alasannya merasa rumah tangganya enggak harmonis, sehingga dia, Iris Bella, mengajukan haknya ke pengadilan, kata Kamal di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Senin, tanggal 20 November tahun 2023, dikutip dari kompas.com. Kamal menyebut, Iris Bella mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Depok pada tanggal 6 November tahun 2023. Adapun sidang pertama telah dilakukan ABDA tanggal 17 November tahun 2023 lalu. Akan tetapi, Iris Bella dan Amar Zoni sama-sama tidak hadir dalam sidang perdananya. Kamal menegaskan, dalam perkara perceraian ini Iris Bella diwajibkan hadir pada sidang kedua digelar pada Kamis, tanggal 23 November tahun 2023. Sebab, agenda sidang tersebut adalah melakukan upaya perdamaian sesuai dengan ketentuan yang ada.